Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini kita akan membagikan tutorial yaitu tentang cara mengatasi akun bisnis tidak bisa pribadi di Instagram ya. Nah, di sini kita coba lihat ya pada privasi. Nah, seperti ini. Jadi akun bisnis tidak boleh pribadi ini muncul ya. Jadi tidak bisa diaktifkan ketika kalian ingin mengaktifkan akun privat di Instagram seperti ini. Nah, untuk cara mengatasinya bagaimana ya? Kenapa ini bisa terjadi? Ini karena kalian itu masih menggunakan akun Instagram profesional, baik itu bisnis ataupun kreator ya. Jadi ketika kalian aktifkan itu tidak bisa mengaktifkan akun privat ya. Sehingga untuk mengatasinya supaya bisa di privat ini, kalian harus lakukan seperti ini. Ketuk pada garis 3 di sudut kanan atas. Kemudian di sini kita pilih pengaturan. Kemudian kalian di sini tinggal pilih pada menu akun. Kemudian kalian geser ke bagian paling bawah. Lalu klik ubah jenis akun ya. Jadi mau tidak mau kita harus mengubah akun Instagram bisnis kita atau akun profesional Instagram ke akun pribadi ya. Seperti ini, beralih ke akun pribadi seperti ini. Lalu klik beralih ke akun pribadi. Nah, ini kita tunggu. Nah, beralih ke akun pribadi ini sudah berhasil ya. Kalau sudah berhasil, biasanya di bagian profil Instagram kalian itu tidak terdapat fitur dashboard profesional. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba lagi untuk memprivat akun kita. Ketuk garis 3 di kanan atas, kemudian pilih pengaturan. Setelah itu kita pilih privasi dan kita aktifkan pada akun privat ya, seperti ini. Tinggal klik beralih ke akun pribadi. Nah, ini kita tunggu. Nah, di sini maka sudah berhasil diaktifkan ya. Jadi akun kalian itu sudah menjadi akun privat ya, atau terprivasi. Nah, jadi mungkin hanya itulah tutorial mengenai cara mengatasi akun bisnis tidak boleh pribadi di Instagram ya. Semoga video ini membantu dan terima kasih sudah menonton video ini.